Oke, assalamualaikum guys. Welcome back. Welcome back to my channel. Wow. Okay geng, sebenarnya video ni saya buat khas untuk anda yang memang suka order makanan secara online ataupun di atas talian. Zaman sekarang ni dah jadi trend dah, sebab masing-masing sibuk dan kadang-kadang tak sempat nak masuk. Kadang-kadang waktu kerja yang pek menyebabkan kita memilih hanya untuk order makanan secara online sahaja. Tetapi ada kalanya ia merungsingkan kita lah, sebab kadang-kadang takkanlah nak order makanan secara online hari-hari kan, dengan kos yang harga pun agak mahal di dalam apps. So kalau nak order hari-hari memang tak mampulah. Melainkan di dalam app tersebut, vendor boleh jual harga makanan, harga dia sama dekat kedai. Di dalam apps pun harga RM5, di kedai pun harga RM5. So inilah apps yang saya nak kongsikan kepada anda, yang mana anda boleh order makanan harga sama di kedai walaupun secara online. Apps yang menawarkan harga sama di kedai ni adalah apps Misi Rakyat. Sesetengah apps tu harga dia terlalu mahal, sebab ada di vendor dia terpaksa menaikkan harga. Contohnya harga di kedai RM5, tetapi di dalam apps terpaksa jual dalam RM8, sebab ni nak cover balik cas daripada apps tersebut. Berbanding pula dengan apps Misi Rakyat ini, harga makanan di dalam apps tersebut lebih murah dan lebih jimat, kerana peniaga dia tak perlu dah nak markup harga, tak sama dengan seperti apps lain. Kerana apps ini dia tak mengenakan charge kepada kedai ataupun vendor. So apabila ini berlaku, vendor dia dah tak perlu dah nak markup harga. Sebab apa yang dia jual, peniaga dapat profit bersih. Apps Misi Rakyat ni dia tak charge kepada vendor. Sangat menarik geng. Jadi, apakah yang best sangat sebenarnya tentang apps Misi Rakyat ni? Yang saya rasa saya perlu bagi tahu kepada anda. Yang pertama, of course lah, adalah kerana harga makanan di app tersebut 100% harga sama di kedai. Dan yang kedua, di dalam apps Misi ni, produk yang mereka perlu jual adalah produk halal dan thayyibah. Di mana kebanyakan lah vendor-vendor yang join kita ni adalah peniaga orang kita, orang Melayu, di mana sistem Misi ni dia tidak membenarkan produk-produk yang tidak halal masuk ke dalam apps Misi. So Misi ni dia sangat menjagalah kita sebagai umat Islam daripada perkara-perkara syubhah halal dan haram. Ianya sangat menjaga sensitiviti kita sebagai umat Islam, yang mana tak boleh makan benda-benda yang haram. Berbanding dengan sesetengah company lain, ada yang perlu rider, perlu angkut makanan-makanan yang tak halal kan. So beg-beg yang digunakan rider ni tak bercampur lah dengan benda-benda yang tak elok, yang haram macam apps lain. So di sini ianya sangat terjamin dari segi kualiti dan keberkatan yang kita cari tu. So kita dah tak perlu dah nak risaulah makanan vendor tersebut, vendor bukan Islam ke. Misi meletakkan syarat hanya barangan yang berstatus halal saja boleh dijual di dalam apps ini. Selain daripada makanan, di dalam apps Misi ini juga ada barangan lain, seperti barangan-barangan fizikal ataupun seperti barang-barang runcit. So dia tak fokus kepada barangan makanan sahaja, farmasi ke atau sebarang barang runcit. Dalam ini ada. So sekarang ni vendor Misi masih lagi tengah membangun. Memang saya akui lah vendor tak banyak, tetapi mengikut pengalaman saya dengan syarikat apps food delivery yang lain, kebanyakan daripada mereka pun semasa awal-awal launching, tempat saya pun sendiri memang vendor tak banyak. So macam mana nak download dia? Senang saja geng, saya ada letakkan link untuk korang download app tersebut. Korang hanya perlu daftar sebagai pengguna, lepas tu korang boleh baca sebenarnya dalam apps dia tu pun dia dah cerita dah detail dah. Sistem app Misi ni dia sangat transparent lah, dia jelas, dia bagi tahu semua yang customer tak faham. So kalau korang nak cuba, korang boleh try lah download, daftar, pilih kawasan korang dan cuba dulu buat order makanan-makanan yang murah. Okey, air ke, nasi goreng ke, try dulu order dan kau akan faham lah, dan kau akan nampak lah flow perjalanan macam mana nak order dengan Food Misi. So geng, setakat ini saja video perkongsian saya untuk hari ini. Kalau korang ada sebarang persoalan atau sebarang komen, korang boleh komen dekat bawah, saya akan cuba jawab lah. Dan untuk video akan datang, mungkinlah saya akan tunjukkan lah macam mana kalau korang nak jadi vendor ke atau nak jadi rider ke, terpulang.